Alhamdulillah kita dah bersiaran dah daripada studio Kak Zaidah. Okay, Sput Studio Zaidah Ibrahim. Alright, Alhamdulillah hari ini adalah episod yang ke-243 untuk Minggu Kemerdekaan. Masih lagi Minggu Merdeka ya. Yes, kita baru menyambut kemerdekaan kita semalam. Jadi minggu ni nampaknya menu-menu yang sinonim dengan kita. Alhamdulillah. Okey Kak Zaidah, apa khabar hari ni? Alhamdulillah, baik Bel. Waalaikumsalam ya pada yang telah yang memberi salam terlebih dahulu. Kita ada viewer kat luar tu, ada visitor. Okey. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua dan hai ya. Okey. Ada yang bercuti lagi? Mungkin. Okey, seperti biasa kita memberi laluan untuk viewers yang cukup. Kita rasa macam sufficient untuk kita mulakan live sikit lagi kita tunggu. Kemudian kita mulakan masakan. Agak lambat juga ya, nak dekat pukul 1 dah. Alright Kak Zaidah, sebab ramai menunggu jadi kita mulakan. Apa kata, jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Hari ni nampak macam penuh ya, tapi yang sebenarnya senang je ni. Kak Zaidah nak buat jemput-jemput udang. Tapi bahan dia ku semangat banyaknya kat depan. Macam nak masak lauk ya. So kita nak buat jemput-jemput udang, bahan-bahannya untuk jemput-jemput udang. Tak semestinya you follow exactly apa yang saya tunjukkan ni. This is basic, ikut puan ya. Nak tambah ke nak kurangkan ke, ikut selera masing-masing ya. Okey, bahan-bahan yang Kak Zaidah guna untuk jemput udang ialah setengah kilo tepung gandum. Ya, setengah kilo ini 500 gram tepung gandum. Saya ni Kak Zaidah pun agak-agak je yang sebenarnya ya. Kak Zaidah guna carrot, satu batang carrot, Kak Zaidah haluskan, mayang halus. Kemudian toge lebih kurang dalam 2-3 genggam. Kemudian kita guna kucai. Hirisan cili merah, kalau nak letak cili hijau juga boleh. Kak Zaidah guna juga 2 biji bawang besar di mayang. Kemudian untuk jemput-jemputnya ya. Kemudian kita guna sedikit serbuk kunyit. Satu sudu teh baking powder. Suku sudu teh bicarbonate of soda. Kemudian kita guna juga 1 biji telur. Saya guna juga 2 sudu makan santan kotak. Kemudian udang ya. Ni Kak Zaidah terpaksa tutup dan saya keringkan dia sebab udang tak boleh basah ya. Kalau udang basah nanti kita goreng dalam minyak yang panas dia meletup nanti. Ya, so kita try seberapa yang boleh untuk kita keringkan udangnya dulu ya. Okey. Udang seko-sekolah macam ni lah. Ya. Kemudian garam secukup rasa dan air. Ya. Okey, untuk sosnya Kak Zaidah guna lebih kurang 6 hingga 7 batang cili merah. Kemudian kita guna juga sedikit gula merah atau gula kabung, gula pasir, perasa, bawang putih lebih kurang 6 hingga 7 kita cincang, 1 mangkuk cili sos dan sedikit air limau nipis. Kalau perempuan nak pakai cuka juga boleh ya. Okey. Itu saja bahan-bahannya. Okey, now kita nak bancuh dia dulu ya sebab kita perlu rehatkan dia sebentar sebelum kita menggoringnya. Alright, kita ada viewers ya di studio ni. Okey, maaf ya kalau saya membelakangkan. Okey, kita masukkan saya. Semua. Kita masukkan carrot. Masukkan toge. Kalau perempuan suka banyak sayur terpulang ya. Masukkan kucai. Masukkan semua ya. Masukkan cili merah. Masukkan bawang, irisan bawang. Kemudian kita gaul dulu lah sekejap. Okey. Meriah sekali bahan-bahan. Meriah, penuh ya, penuh dengan sayur ya. Okey, kita akan masukkan ni baking powder dan baking soda atau bicarbonate of soda. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Okay, kita masukkan juga telur. Masukkan 2 sudu makan santan kotak. Thank you.
Dan kita masukkan air sedikit-sedikit. Macam kita buat jemput kat rumah tu ya. Pakai tangan lagi senang ni sebenarnya. Okey. Kadang kita bahan-bahan macam ni kita nak bancuh pakai tangan apa, gunakan tangan macam puas sikit. Lagi, lagi kita boleh dapat rasa ya. Texture dia tu yang texture penting. Alright, so window core, what's cooking today? Today Kak Zaidah, menu dia adalah jemput-jemput udang. So sangat sinonim ya dengan Malaysian apa orang panggil menu lah. Dan jangan lupa garam. So minggu ni memang menu adalah menu-menu kita yang selalulah juga kita jumpa kita di mana-mana. Jumpa. Kalau petang-petang tu kan orang jual-jual tepi jalan kan ni. Jemput-jemput udang, jemput-jemput sayur. Ada juga yang panggil jemput-jemput sayur. Menu ni nampak ya simple ya, tapi apa salahnya kita kongsikan bersama-sama. I bet mesti ramai juga yang tahu buat ataupun masak jemput-jemput. So hari ni jemput-jemput style Kak Zaidah, jemput-jemput udang ya. Jemput sayur campur udang. Pakai air apa? Air biasa ya. Okey, kalau Kak Zaidah, kalau letak santan fresh boleh tak? Boleh. Boleh aja ya. Pasal kita nak pakai sikit je. Just to get ada sedikit macam lain sikit lah rasanya ya. Okey, nampak tu. Abel, penuh dengan sayur ya. Okey. Kita perlu biarkan sebentar, lebih kurang dalam 10-15 minit ya. Untuk bagi dia baking powder dan bicarbonate of soda tadi tu bertindak ya dalam adunan ni. So kita just restkan sekejap aja. Okey, macam ni dah okey lah ni. Ya. Okey. Dekat utara panggil cucuk udang. Cucuk udang. Okey, so kita biarkan sekejap. Okey, warna dia pun dah cantik. Okey. So dia tak berapa apa runny dan tak berapa. Tak berapa ya. Lah. Sebab just dia ni nice. Banyak sayur ni ya. Terpulang, if you like sayur banyak, then texture dia will be like this lah. Sebab ini banyak sayur ya yang Kak Zaidah guna sekarang ni, banyak sayur ya. Libraries kata orang Indon sebut bakwan lah, tapi tanpa udang ke, udang mahal sih. Udang mahal. Mahal ke udang? Ya. Yeah. Yalah, udang. Mungkinlah dekat Malaysia ni udangnya on and off. Kadang-kadang kita rasa macam worth buying, kadang-kadang rasa macam tak berbaloi pula nak bayar. Ya, yeah, so ikutlah, ikut musim lah kot ya. Okay, kita tunggu dia sekejap ya. Ada dia juga yang panggil cucur apa, tauge. Cucur sayur. Ha, ya. Yeah. Ada udang tu bung sekok ke? Ha, sekok. Ni ah macam ni. Nampak tu? Kak Zaidah dah keringkan ya sebab saya takut dia meletup. Right. Okey, so sekejap lagi. Now sementara kita nak tunggu dia rest adunan ni. So kita akan kisar dulu cili merah ni. Sedikit, sedikit air. Senang aja buat je jemput ni. So hari ni Kak Zaidah sediakan sekali resipi untuk buat untuk sosnya. Kalau dia macam tak tak menyampai lah kata orang tu, kita masukkan cili sos sekali. Jadi dia agak senang dia nak bergerak lah dalam ni ya. Okay,
Dah siap cili kita. Okay, Kak Zah dah boleh panaskan minyak di kuali. Okay, sementara tu kita tengok cili kita dulu ni. Okay, kita perlu masak dia. Kalau tak ni sakit perut pula kalau tak masak ya. Pandai Bel cakap utara. mak mertua saya orang utara. Grinder jenis apa yang diguna tu? Apa dia? Grinder. Grinder lah. Grinder ni beli dekat Lazada je. Tak ada brand kot. Kejap kita tengok brand ada. Apa ya. Tengokkan Bel. Mag. Ni brand dia. Brand apa? Mag. M-A-G. trademark lagi. Okay. So boleh cari menerusi atas talian. Okay. Sementara kita nak tunggu minyak kita panas. Kita boleh buat sos je lah. Okay, kita perlu masak ya. Kalau tak masak takut nanti sakit perut pula makan. Ya, yeah, so kita masak bersama dengan bawang putih ni tadi. Sementara kita nak tunggu minyak kita panas di kuali. Dahsyat resepinya ke Bel. Okey Sis Hasna, buat masa ni ada tadi ya Kak Zada dah bagi tahu. Tu apa tu Kak Zada masukkan? Okey. Kak Zada dah gula, masukkan gula. Sedikit tadi gula merah ya. Okey. Sedikit gula putih. Okey dan perahan sedikit air. Limau. Kalau nak pakai cuka boleh sebab ramai yang tak boleh makan cuka ya. Saya dapat banyak feedback mengatakan ramai yang tak boleh makan ataupun dalam makanan ada cuka. So kita gantikan dengan air limau nipis ya. Lemon pun boleh. So kita perlu masak hingga dia pekat dan puan-puan rasalah secukup garam, secukup gula dan secukup masam. Dia kena ada rasa masam sikit untuk buat sos ya. Okay, sementara kita nak tunggu minyak kita panas. Alright, Hasna Muhammad Saleh tanya, bawang putih boleh blend sekali kan? Boleh. Cuma kalau kita blend sekali, saya takut dia hancur. Kalau kita cincang dia bila kita makan tu dia ada rasa. Ya, rasa bawang putih tu sedap. Kalau nak kisar sekali pun boleh juga. Okey, kita tunggu dia pekat ya. Zaitun Sukimi kata yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Resepi ni evergreen, kesukaan ramai yes. Sangat sesuai untuk minum bersama keluarga. Thank kadang-kadang, you very much, yes. Kadang-kadang petang-petang tu kita cari tau orang jual jemput. Kita nak makan something yang savoury, yang pedas. Right. Yeah? Okay. Kay Sintan kata sedap. Yes. Okey, kita tunggu dia a little bit. Ni pekat sikit dia. So, kita maybe kita cairkan sikit. Dia pekat sangat pun tak sedap juga. Kena just nice. Yes. Alright, so jadi resepi hari ni so simple. Dan kita akan teringat-ingat mungkin rakan-rakan kita yang berada di perantauan kan. Memang kalau makan cucur mesti teringat. Kita berkumpul bersama seisi keluarga kan. Ni memang sinonim ni, breakfast, makan petang, supper. Semua ya, tak kisah yes. Janji pasal dia pedas, dia makan dengan sos. Ya, kita Malaysian kita suka makan something yang boleh ada yang untuk dicicah. Kita suka tu makan tu ya. Snack yang ada kita boleh dip dengan something. Itu kita punya. Kalau Mak Saleh dia dip, dia ada dip makan yang berdip jugalah. Tapi dipnya tu mostly butter. Butter lah ya. Kita dip kita nak kena ada macam ni. Masam-masam, pedas-pedas ya. Ini kalau kita nak letak sedikit sos ikan juga boleh ni ya. Dalam sos kita ni. Sos tu boleh simpan lama tak? Boleh lah. Simpan dalam fridge ya. Sos tu tak ada minyak? Tak ada. Kalau you nak letak minyak pun boleh. Libraris kata kalau bubur sedikit petis rasanya sedap juga. Betul. Sedap juga. Nak tambah flavor eh? Yes. Ni dah cukup lah ni. Rasanya manis.
Masam pun dah ada, just nice. Rasanya kita tak berapa risau sangat sebab kita dah ambil rasanya daripada chili sauce tadi ya. Alright, honey dan hari bell campur chili padi sikit boleh? Di mana? Di jemput-jemput boleh, di ni pun boleh. Untuk nak pedas, yes. You nak ada kick sikit. Dia punya spiciness of chili sauce dia. Mas Mark Toby katanya, jemput-jemput ni dulu masa Mas kerja dulu, ramai rakan-rakan kerja yang tempah kuih ni. Mereka pantang nampak kalau Mas bawa bekal ni mesti nak tempah. Satu Mas orang sampai lima keping. Mas buat bulat leper, besar piring cawan tu yang kita panggil kuih sayur dan cecah dengan sos cili cuka yang ada perasa bawang putih dan halia. Nak pakai halia juga boleh ya. Cuma Kak Zara tak pakai halia hari. Nak pakai halia boleh, nak taruh sos ikan boleh, nampla. Dia ada banyak cara ya. Okey. Ni dah mendidih. Kalau dapat biar didihkan lama ya, sebab kita ada cili cili hidup ya. So kita must make sure that cili hidup kita masak betul-betul supaya kita makan nanti tak sakit perut. Okey. Ni dah siap kita punya chili sauce kita. Alright. Ni dah Kak Zada dah panaskan minyak di kuali, kemudian Kak Zada dah pakai senduk ya. Kak Zada panaskan senduk dulu. Alright, so yang ini kita ketepikan. Sos kita dah siap. Mana tu? Tu? Sos dah siap. Okay, kita tunggu untuk jemput-jemput pula. Alright, Kak Zaidah panaskan minyak, senduknya. Dan saya letakkan senduk ya, sebab kita nak letakkan adonan ni. Alright, saya dah pinkan resipi ya daripada komen sis Nurul Shazana. Terima kasih banyak-banyak. Saya dah run through. Alhamdulillah, semua betul. Okay. Okay. Takkan satu ikut dah macam ni lah. Okay, ni kita kena tutup ya kadang-kadang. Tu meletup. Udang ya, bukan apa. Udang kita panas ya, basah. Walaupun saya dah lap, tapi kepala udang tu kan basah. Boleh nampak ke? Harapnya reflection sikit lah daripada lampu. Tapi harapnya boleh nampak ya, sebab kita terpaksa tutup sebelum dia meletup-letup. Sekejap je, dia kering aja dia akan hilang letupnya tu. Sebab tu saya guna kuali yang bertutup. Salam Puan and Bell. Waalaikumsalam. Kalau tepungnya tak habis digoreng, boleh tak simpan untuk keesokan hari? Boleh. Simpan saja dalam fridge. Dalam chiller saja. Dalam chiller. Kalau tak nanti dia basi pula. Alright. I bet ramai juga yang baru tune in. Menu hari ni adalah cucur udang ataupun jemput-jemput udang. Okay, yang selalu disebut-sebut cucur udang lah eh. Okey, tapi selalunya kalau dengan family kita panggil jemput-jemput udang. Okey, there you go. Okey. Dah keluar sebiji macam ni ya rupanya. Kena pastikan senduknya panas eh. Senduknya panas. Alright. Takut dia meletup. Tu. Terus lagi dah ada udang. Kalau tak, perempuan buang kepala udang tu. Buang kepala udang pun boleh ya. Jadi dia banyak air dari kepala udang tu. So mengikut cita rasa masing-masing. Jika nak ada kepala udang pun sedap juga. Sedap juga ya. Kan? Tapi kena extra careful lah ya, sebab tersimpan banyak air di dalam kepalanya tu ya. Alright, Marsha 1964. Alhamdulillah Bel, last Friday saya dah buat pun rock bun cake. Kebetulan suami discharge from hospital, dapatlah dia makan. Alhamdulillah. Thank you very much Kak Zada, murah rezeki. Salam daripada Singapura. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya.
Alright, so okay. Menu hari ni jemput-jemput udang. Mesti semua ternanti-nanti nak buat jemput-jemput udang sendiri di rumah ya. Okay, kita takut tu. Risau sis nak duduk dekat-dekat. Dia pasal dia ada lagi. Udang, ada kepala udang ya. Ada kepala udang dia akan jadi macam tu lah. Kalau tak ada kepala udang ni mungkin dia tak dalam meletup sangat. Okay, kita tutup lagi. Cari kuali yang bertutup ya. Okay. Kalau tak, buang aja kepala udangnya tu. Tinggalkan badan dia. Badannya dengan ekor. Dan selagi dia ada kepala, selagi tu dia akan meletup. Yes, ada lagi soalan. Kak Saida, yes. Apa kata kita mungkin boleh repeatkan lagi bahan-bahan. Resipi. Okay, anyway di Facebook, resipi saya dah pinkan ya daripada komen sis Nurul Syazana. Boleh tengok ya bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan untuk menu hari ini. Berjaga-jaga Kak Zaida. Ya. Jaga-jaga. Hati-hati. Okay. Okay, untuk Instagram masih belum ada lagi komen yang saya boleh pinkan. Jika sesiapa yang boleh tuliskan resipi di situ ataupun typekan resipi, nanti saya akan pinkan daripada komen you ya. Thank you so much. Jadi hold on, hang in there. Kak Zaida mungkin boleh repeat resipi daripada awal, daripada bancuhan dan juga untuk chili okay. sauce. Bahan-bahan untuk jemput-jemput ni, kita guna tadi 500 gram tepung gandum. Air lebih kurang 500 lah ya, 500 and above. You check dulu ya. Check sebab kadang-kadang kita tengok daripada sayur-sayur yang kita guna. Ya, Kak Zara guna sayur tadi, carrot, satu batang carrot. Kucai, saya guna juga toge. Toge lebih kurang satu mangkuk gitu ya, toge. Kucai pun semangkuk. Kemudian kita guna sayur apa lagi tadi? Bawang besar 2 biji. Kita hiris, kita mayang ya. Cili merah, kena guna cili hijau juga boleh ya. Kemudian Kak Zara guna 1 teaspoon baking powder, setengah suku teaspoon bicarbonate of soda. Saya guna juga 2 sudu makan santan kotak. Saya guna juga sedikit garam 3 sudu ya, lebih kurang. Nanti perlu rasa dululah. Kadang-kadang garam pun tawar ya. So lebih kurang 3 hingga 4 sudu makan garam. Kemudian kita guna juga sedikit daun kunyit, sedikit kunyit serbuk. Untuk nak dapatkan warna kuningnya ya. Okey, kemudian kita guna juga udang yang telah kita buang kepalanya ada tapi buang misai dia tu. Ya, dan kita make sure that kita toast betul-betul udang bagi dia kering ya, sebab kita takut nanti dia meletup-letup waktu kita menggoreng. Okey, macam ni lah kita goreng dia. Alright, ada yang share dengan kita tips untuk tak meletup ni. Okey, dia kata, tu? Saya masa goreng, cucuk udang, mata udang tu saya cucuk dalam tepung. baru leh apa tu? Oh, iya ke? Masa goreng tak meletup. Oh, mata barulah masa goreng tak meletup. Macam mana tu mata udang tu cucuk? Kalau kita buang tak boleh? Cucuk dalam tepung. Maksudnya mungkin celup lah kot. Ke macam mana? Celup lah. Kepala udang tu celup dalam tepung ni. Yes. Macam ni. Ya, ni mata dia saya celup gitu. Alright, is it like that? Kita cubalah. Tengok meletup tak? Tapi tak, apa-apa hal pun kita tutup jugalah. Kita perlu berjaga-jaga. Ya, perlu berjaga-jaga. Ya, lawa tetap lawa. Masih belum meletup lagi Kak Zaina. Betul jugalah. Mata dia tu kok tak boleh kena air, tak boleh kena minyak. Try. Okay, good idea. Rasa macam tak meletup ni. So, kita buka je lah tengok meletup tak. Kak Zaina. Oh, meletup. Jangan Kak Zaina. Udang dia cepat meletup ya. So, you be careful bila menggoreng udang. Even kalau kita letak di dalam jemput-jemputnya pun dia masih boleh meletup ya. Kak Zaina try tadi buat. Saya cucukkan kepala udang ni kat dalam dia. Mungkin dia jadilah. Kuranglah meletupnya tu. Cubalah. Good idea juga tu ya. Okay, thank saya you so much for sharing Linda Rosa. Linda. Macam jadi pula. Kejap lagi Kak Zaina cuba lagi sekali. Ya, any petua lagi? From anybody, siapa yang mahir buat cucuk udang ni? Seronok ya, itulah gunanya program live ni. Jadi kita boleh kongsi sama-sama. Saya ni tak semestinya saya tahu semua ya. Ada yang saya tak tahu, mungkin kita boleh share. Itu yang seronoknya. Kita kongsi sama-sama. Kan?
Yes. Ah, itu dia kat Zaidah, tak meletup. Nah, tak meletup betul lah. Hmm. Kita cuba lagi. Sekejap lagi, tunggu okay. Sekejap dia keluar lagi dulu. Lagi sekali. Tunggu dia keluar daripada ni. Belum masak lagi eh? Ha, belum. Apinya tadi tak kuat. Saya kecilkan api sebab saya takut dia meletup tadi. Hmm. Ya. Puas ni makan dengan saiz ni kat Zaidah. Ha, besar. Dia potong ya. Hmm. Biasa orang makan ni dia potong-potong. Okey, saya besarkan sedikit api. Betul lah tak meletup lah. Hmm. Matanya lah tu yang kena air dia meletup, yang kena minyak dia meletup. Hmm. Ya, yeah, it's not the mungkin matanya tu banyak kandungan air ke apa ya. Alright. So kita boleh keluarkan dah. Sister takut nak dekat-dekat. Takut. Semua takut ya. Yeah? Takut jugaklah kita kena berhati-hati ya. Yeah? Kalau kita di dapur ni banyakkan berhati-hati. Alright. Okey. Pak tu. Betul lah. Saya cuba lagi sekali. Cocokkan mata dia dekat dalam tepung tu. Jepuk kat Zaidah agak besar ya. Okey, kita cocok mata dia ya. Mana mata dia? Ha, ni. Ni. Kita tenggelamkan. Ha, betul juga ya. Cubalah ya. Manalah tahu jadi. Bagus dapat menyelesaikan masalah kita di dapur. Tapi apa-apa ya? Kita tutup dulu. Takut juga. Takut juga. Tengok meletup tak? Iyalah. Ada sikitlah. Slide tapi tak kuat. Betul lah tu, matanya tu yang tak boleh sangat kena. Sangat membantu ya. Thank you so much. Alhamdulillah. Lagi ada petua lagi? Ada petua apa-apa lagi? Yang boleh untuk, kongsikan bersama. Yes. Kak Zaidah, baking powder dengan baking soda apa perbezaannya? Thank you. Indra Balakrishnan tanya. Beza ya. Baking powder is tu nak naikkan dia. Baking soda is to make it more light, yeah. Sometimes crispy. Can be crispy a bit lah, yeah. Baking powder is to bagi dia naik, kembang, yeah. Alright. Alright, dah jadi macam masala lodeh, jemput-jemput udang India. Really? Masala lodeh. Okay. Kita tunggu sekejap. Alright. Beb, berapa untuk resepi kacang full? Kajah Siti Fauzia. Mesti ada yang nak kacang pol ya. Yes. Untuk kacang pol episod yang ke sebentar ya. Jepuk-jepuk kat Zaidah ni besar ya. Cari senduk kecil sikit. Jadi dah dapatlah comel-comel. Ni ku semangat besarnya. Kacang pol episod yang ke 36. Awal sangat ya kacang pol tu last year ya. Waktu permulaan baru-baru masa tu season baru ya. Okey, kita tunggu dia keluar siap. Agak besar jadi kita kena api jangan besar sangat takut dalamnya tak masak. Udangnya dah garing tapi dalamnya takut tak masak ya sebab tebal. Kita guna kelada senduk yang kecil sikit. Puan-puan boleh guna senduk yang kecil sikit ya. Ada yang share dengan kita. Bubuh Ino lagi sedap kalau rangup. Sedap luar, rangup dalam lembut. Okay, that's interesting. Alright, Assalamualaikum Kak Zaidah. First time saya tengok live. Oh, thanks so much Laila Muhammad Nur. Dia bertanya, bahan jemput-jemput pakai telur tak? Ada tadi ya, satu biji telur tadi. Kita tok telur supaya jemput-jemput kita ni lembut. Betul lah, tak meletup sangat lah. Itu Rubiah Ruby Rashid kata. Thank you for the tips. Thank you so much. Rubiah ni yang saya baca sekarang ni. Tuang sikit tepung, tutup kepala udang. InsyaAllah langsung tak meletup. Oh, iya ke? Itulah dia. Thank you so much. Okay. Alright, Kak Zaidah, beside udang, what else we can gunakan to replace udang? Hamidah Harun tanya. Biasanya cucu ni cucu udang ya. Sebab tu orang panggil cucu udang. Kalau you tak nak pakai udang, you pakailah apa-apa. Sotong tak boleh ni. Kalau sotong tak boleh ya, sotong dia akan meletup lagi. Lagi teruk meletupnya nanti. Pakai apa ya? Udang kering boleh tapi tak adalah boleh duduk di atas.
Dia tak meletup. Nampak meletup. Dia meletup sikit. Mungkin terkeluar sedikit lah. Tak cukup cover kepalanya tu. Okey, so kena pastikan cover betul-betul. Sungkit Merah Rosma minta tips macam mana tak bagi lekat dekat senduk. Senduknya kena dip dengan minyak panas. Dia tak melekat. Kalau you pakai senduk yang memang steel ataupun senduk besi atau senduk ayan, dia tak melekat ya. Tak melekat. Ni tak melekat ya. Memang tak melekat. Tu. Tapi kena panaskan senduknya dulu. Kena dip dalam minyak panas. Okey, Kusmawati Hamzah katanya kalau sebelah utara, makan dengan kuah kacang, cucur udang. Kak Zara pun suka makan kuah kacang, tapi hari ini saya tunjuk pakai dengan makan dengan sos cili ya. Kuah kacang pun sedap. Okey you all, sebentar lagi saya tunjuk lagi di bahagian menggoreng. Sis risau duduk dekat-dekat. Biar takut ya. Takut meletup. Okey. Hang in there. Sebentar lagi nanti banyak sikit. Nanti saya akan tunjuk. Okey. Hang in there. Alright. Puan Zaidah nak request boleh tak? Tunjuk ajar buat vardi udang pula. Vardi? Vardi udang? Interesting tu. Vardi udang macam mana tu ya? Saya kalau vardi biasa tu, insyaAllah lah. Vardi udang tu nak kena check dululah ya. Vardi biasa tu macam rasanya memang akan dalam menu kita lah. Alright, Jaya Anbu, kalau vegetarian macam mana ya? Vegetarian dia tak payah letak udang, tak payah letak apalah, tak payah letak telur. So, boleh lah eh? Boleh lah, buat jemput-jemput. Tanpa telur, tanpa apa protein lah. Boleh lah. Alright. Tak payah letak udang semua. Sounds like a plan. Kalau nak vegan, boleh lah ya, tanpa apa-apa protein. Bella, resepi pulut tekan bunga telang, siri keberapa ya? Kak Chari tak jumpa. Okay, Karya Yang Alias untuk pulut tekan episod yang ke... Pulut tekan tu pun sedap ya. 128. Okay, episod yang ke 128. Alright, Syed Putra lama tak nampak ni. Katanya, salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Lama tak chit-chat dengan you all. Yes, lama tak nampak ya. Wow, resepi arwah mak saya ni. Sangat gembira. Hati-hati minyak panas tu. Ya, hati-hati. Hati-hati untuk semua. Alright, dia macam ni. Dia tak melekat ya. Kalau dia cukup panas, dia tak melekat. Macam mana tu? Dia takkan melekat dia tak dengan senduk eh? Tapi dia tak adalah kita letak tu dia terus boleh keluar. Tak. Kita kena tunggu dia minyaknya tu sampai ke dasar dia ni. Then baru kita balikkan lah. Kita korek lah sikit. Okay, jadi untuk untuk nak buat cucur udang ni, mungkin boleh cari senduk yang bersih lah eh. Senduk steel. So, jadi dia tak melekat. Sebab kita nak letak lama-lama untuk apa plastik dan juga apa yang getah tu Kak Zaidah? Plastik? Silikon. Silikon. Mungkin tak berapa sesuai. So, jadi kena pakai steel. Steel ya. Ataupun ayan ni, senduk ayan yang Kak Zaidah guna ni ya. Okey, nampak cantik ya. Okey, sikit lagi kita goreng 2-3 biji lagi. Kak Zaidah tadi ikut petua puan apa tadi, saya cocokkan kepalanya tu. Nampak tu? Kepala udang dia tu masuk dalam tepung ya. Jadi saya cocok kepala udang tu. Jadi tinggal badan je di luar. Tinggal badan. Baik, kita cabut je tu kepalanya ya. Okey, Rosita Hassan kata nak tengok kat dalam kuali cara Kak Zaidah buat. Boleh. Ini sekarang biar tengah fokus ya. Okey, yang ini goreng. Kejap lagi kita tunjuk lagi. Baru tune in ya. Kak Zaidah, apa sebabnya ada cucu yang ke apa serap minyak dari Singapore? Dah Rina Maraib tanya. Serap minyak tu mungkin terlalu lama lah dalam kuali ni. Apinya kecil, lama ya. Sehingga kan dia dah masak pun tapi dia masih duduk dalam kuali lagi. So itu partly lah yang akan menyebabkan cucu you banyak minyak lah. Okay. Alright. Tu sajalah minyaknya tu. Okay. So, kita tunggu dia. Ya, betul. Kepala tu yang sedap. Kepala udang tu lain sedap. Kepala dia tu ada otak-otak dia tu. Ada flavor.
Alright, saya goreng udangnya meletup. Ah, saya goreng betul. Memanglah udang you goreng memang dia meletup ya sebab dia berair, basah. Ya? Anything yang basah if you put dalam minyak panas, of course dia akan meletup ya. Okey, kita tunggu sekejap. Minyaknya kurang panas ni tadi, Kak Zara dah kecilkan api. Alright, sikit lagi. Kemudian kita boleh hidangkan bersama dengan sosnya tadi. Alright, untuk rakan-rakan viewers di Facebook, saya dah pinkan resipi komen daripada Sis Nurul Syazana. Boleh tengok di situ ya, ada full resipi untuk menu hari ni, okey? Syed Putra kata, sian udang tu, kepala kena benam. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Bella dan Kak Zada, boleh kasih saya resipi episod masak pizza? Alright, boleh tu Minayati. Sementara kita nak tunggu Kak Zada menggoreng. Okey, tolong carikan Bel. Udang. Saya boleh tolong carikan ya untuk pizza. Sebentar ya. Okey. Panaskan sekejap sendoknya dulu. Alright, untuk chicken pizza episod yang ke-72. Okay, siapa yang mencari tadi resipi untuk chicken pizza adalah episod yang ke-72. Salam dari Australia. Masak apa tu? Yes, Safia binti Hussein. Menu hari ni adalah jemput-jemput udang. Ataupun yang sinonim juga yang selalu kita dengar. Cucur udang. Kalau Ainun Fahmi kata, kalau saya memang buang kepalanya. Memang takut letup-letup ni. Kan? Fobia sikit lah. Tapi dia tak cantik kalau kita buang kepala yang sebenarnya. Kan? Taklah nampak macam udang sekok. Udang separuh je. Ya? Okey, Rosita Arifin katanya, Bella nak resipi seri muka please. Untuk seri muka, Kak Zadah sediakan modul untuk kelas PJJ ya. Jadi kalau nak kan resipi seri muka, talam seri muka, ada juga resipi bonus ya di dalam modul yang sama. Dengan harga RM25, anda dapat extra resipi. Resipi untuk talam seri muka durian. Bukan pandan ya, sahaja ya. Juga durian lagi. Pun ada. Ya, jadi jika berminat sila. Untuk join kelas PJJ, bolehlah WhatsApp team admin Kak Zaida di 011-1120-4733. Atau di talian yang lain di 011-6420-1979. Okey, cepat-cepat. Jadi anda boleh join kelas PJJ yang dijalankan secara online menerusi Facebook group. Jadi you all dah ada Facebook ni, dah senang dah. Tinggal nak join je, pastikan internet access ada. Mana-mana pun, di mana aju anda berada, boleh join ya. Kelas Seri Muka Pandan di Singapore. Kita banyak juga ya, Bel, eh? Student kita yang ambil online kelas dari Singapore, dari Brunei ya. Okay, so kita tunggu satu dua lagi sebab tetamu kita ada ni, kita boleh jamu tetamu kita yang ada di studio. So Kak Zara going lebih thank sikit. Thank you so much for coming. Ambil gambar. Yes, ya, dari Seremban. Dari mana? Ulu Kelang. Thank you so much. Alright, dan saya kata Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Saya dah dapat rasa kek kukus, kek cempedak. Dua acar Kak Zaidah. Order dari Agent Singapore. So sedap. Thank Alhamdulillah. You. Alhamdulillah, dah sampai ya? Alhamdulillah. Okay, best dengar bunyi minyak. Sedap kan? Dengar di tengah sedap menggoreng. Kak Zaidah kat sini macam takut dia meletup. Lain pula bunyinya agaknya. Live ni agaknya bunyinya macam sedap je kan? Kita kat sini macam takut gitu sebenarnya kan? Tau. Ya. Tu. Alright, saya nak join kelas PJJ Kak Zaidah. Boleh. Jadi WhatsApp dia, WhatsApp again. Saya repeat lagi. Nombor admin untuk anda daftar untuk join kelas PJJ Kak Zaidah, bolehlah WhatsApp di 011
1120-4733. Di talian yang lain, boleh juga ya. You all boleh WhatsApp sekarang ya di 011-6420-1979. Kita dah masukkan dulu ni kepalanya ni. Kita ketuk sikit. Alright, Kak Zaidah ada ya, yang minta tips daripada Kak Zaidah ni. Apa dia? Mungkin Kak Zaidah boleh share. Mariam Zahirin, sedapnya. Yes. Macam mana nak buat jemput-jemput udang tu tak berminyak? Yeah. Tak berminyak? Macam mana tu Kak Zaidah? Mungkin boleh bantu viewer kita? Jangan buat terlalu cair lah. Ya. Kalau terlalu cair, dia akan automatik akan berminyak. Serap minyak ya. So, you... Okay. Dan kita boleh tunjuk macam mana kita potong. There you go. Cucur udang. Cucur atau udang. Jemput-jemput udang untuk hari ni. Okay. Look at that. Okay, dalamnya. Ini kalau kita nak serve, kita potong-potong lah. Right. Okay, dan tunjuk lagi kita potong sikit dalamnya. Dia akan ada a bit merongga-rongga ya, sebab kita ada baking powder dan sayur. Oh, dengar ya. Boleh harapnya boleh dengar ya. Crispy-nya tu. Kerangupan jemput-jemput udang Kak Zaidah hari ni. Okay, siap dah. So, komponen okay yang membantu untuk rangupkan jemput-jemput hari ni adalah Kak Zaidah menggunakan baking powder and a little bit of apa tadi tu? Bicarbonate of soda. Ya, untuk nak bagi dia crispy dan fluffy a bit. Alright, okay. So ini chili sauce resipi daripada Kak Zaidah. Untuk juga dipadankan bersama-sama jemput-jemput udang Kak Zaidah hari ni. Okay, kita dah siap ni. So, kita dah boleh matikan apinya. Ainun family kata, cook crock. Kita buat petang ni. Sedap. Kegemaran anak-anak saya juga ni. Yes. Ni selalu jemput-jemput ni memang kegemaran anak-anak ya di rumah. Kalau anak-anak, you tengoklah apa yang diorang suka. If they like pedas, you can put cili padi. Kalau tak, kita just letak cili biasa. Zarizil binary kata cantik cucuk tu. Kan? Kita ni dekat studio macam mana? Tempted tak? Kan? Kecur. Sikit lagi. Nak try ya? Sat lagi kita bagi dia try test. Okey. Cuba try test. Okey, siap dah bel kita punya cucu udang. Saya tak habiskan ya. Sebab caranya sama semua. Okey, so ni dah siap kita punya cucu udang. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi yang Kak Zaidah tunjukkan tengah hari ni. Dan jangan cuba. Dan nak makan dengan kuah kacang pun boleh ya. Kalau orang utara memang makan dengan kuah kacang ya. Kuah macam kuah sate tu. Pun sedap juga. Ataupun paling ringkas pakai makan cili sos. Pun dah cukup sedap. Okay, so untuk viewer kita, ada yang nak masuk sini dalam jom. Live kita, jom. Boleh rasa. Silakan. Mungkin boleh bagi Niza, tahu viewers kita. Puan Niza kita, jom. Yes. Try. Abang kalau nak cuba pun boleh. Okay, boleh try ni. Ni Puan Niza kita dari Seremban yang ambil stok ya. Puan Niza ni ambil stok rempeyek badam. Dia kata ni di Seremban tak ada orang jual. Betul. Alhamdulillah rezeki saya datang ke sini. Alhamdulillah. Yes. So, alhamdulillah saya tak bau pun dah tak tahu gigil lah ni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba ya. Yes, sila. Apa rasa tu? Dia punya tu lah. Tisunya sedap sangat. Sama-sama. Siapa yang nak beli rempeyek badam,
di sekitar mana tu? Serban, Serban 2. Ah, Serban boleh. Ah, okey. Boleh contact nanti Puan Nizar ya. Nanti kita akan bagi nombor contact Puan Nizar ni lah supaya tak payah kita post, sebab biasanya rempeyek kita tak post ya. Kita tak post sebab kita takut dia hancur. So yang mana duduk sekitar tu nak rasa rempeyek kat Zaidah, boleh contact Puan Nizar. Ya, betul. Thank you so much. Thank you so much, Nizar. Thank you so much, Zaidah. Okay, so ni yang kita dah siapkan ya. So okay, alhamdulillah. Mudah-mudahan perempuan dapat menyalin resepinya. Nanti kita akan hantar sekali dengan kita akan post resepinya together with gambar ni ya. So harap perempuan boleh cuba resepi ni. InsyaAllah kita jumpa di lain hari dan lain waktu. Mudah-mudahan perempuan berpuas hati dengan resepi hari ni. Okay, assalamualaikum, bye.